Assalamualaikum, saya Mira Johari, Presiden Pergerakan Perlindungan Alam Sekitar Agar Bangsa. Hari ini selesai kes Dr. Roland. Okey, saya ada soalan untuk Dr. Roland, tapi ada yang tak tahu tentang kes Dr. Roland. Jadi untuk yang tak tahu, untuk rakyat yang dia, kita sendiri tahu media hari ini tak dapat datang. Jadi kita nak tanya tentang kes Dr. Roland, apa sebenarnya kes Dr. Roland dan hari ini apakah keputusan terakhir, apakah the new update tentang kes Dr. Roland. Okay, so mungkin selamat semua. So, just nak sambung sikit. Kes ni bermula pada tahun 2021 di mana sebelum keluarnya vaksin sampai ke Malaysia, dokumen-dokumen yang sepatutnya disiarkan kepada media, kepada semua rakyat, tak dikeluarkan. So, saya telah sebagai doktor dan tahu tentang akta-akta dan tahu tentang sistem-sistem pharmaceutical. So, saya telah tunjukkan kepada video saya berkenaan dengan keberkesanan dan juga kesan-kesan sampingan yang boleh berlaku sekiranya terima suntikan. So, mungkin suntikan video tu mungkin telah terdapat mendapat perhatian ramai orang dan secara tiba-tiba saya telah dipanggil ke balai polis disebabkan oleh vaksin tu, video berkenaan dengan vaksin tu, dan saya telah di charge ada akta komunikasi dan multimedia 233 atas tuduhan menggunakan satu video yang menjelekkan. Sedangkan video tu actually a scientific video. So saya telah masuk dalam perbicaraan dan hari ini masuk hari kelima perbicaraan dan telah kita saksikan saksi ketujuh bekas pengarah kesihatan Malaysia datang untuk perbicaraan hari ini dan ramai yang turut hadir untuk melihat secara face front perbicaraan tu. Dan kita akan tinggal lagi satu lagi saksi di mana IO investigating officer akan recording. Thank you very much. telah akan hadir pada the next pembicaraan pada 19 hari bulan Jun. So lepas tu kita akan tengok ke mana arah case tu. Kemungkinan saya tak boleh lebih mengulas terlampau banyak tentang informasi-informasi pembicaraan, tapi siapa yang telah hadir dah mungkin boleh dengar sendirilah. So kita akan sambung pada 19 hari bulan Jun as the last saksi. Dan kita tengok sama ada kes tu akan masuk pada fasa ada prima facie ke ataupun pes pembelaan akan masuk. Okey, baik, kepada yang belum follow Dr. Roland punya page Facebook dan TikTok, boleh follow sekarang. Okey, apa page dan page kami the TikTok, the KL Sky Clinic. KL Sky Clinic dan juga Facebook Dr. Roland Victor MD. Jadi kalau korang nak tahu apa-apa tentang update kes Dr. Roland mengenai kebenaran yang sebenar tentang vaksin, korang kena follow rapat-rapat Dr. Roland.